Oke, kita lanjut lagi di Planet Crafter, guys. Thank you banget ya bagi kalian yang udah kasih saran. Makanya, teman-teman, tadi gua main sebentar dan item-item yang di bawah sana gua pindahin semuanya ke sini. Tuh, base-nya udah jadi kayak gitu. Karena kalian bilang ini lama-kelamaan bakal banjir. Masuk akal ya, karena nanti kemungkinan permukaan lautnya naik, kalau kita ngebangun di situ bakal tenggelam. Tuh, BTW aku taruh satu di sana ya, biar kita kalau mau jalan-jalan ke sana ada satu tempat untuk ngisi oksigen. Gua kasih tunjuk sedikit base yang baru, guys. Udah gua bikin kayak gini tuh. Ada total 6 kotak tuh, ada jendela tuh, nanti gua tunjukin ya. Nih, dalamnya kayak gini, guys. Tuh, sebelah kiri crafting room, ini tempat storage-nya. Gua taruh aja ya banyak ya. Di sini juga nih. Ini heater yang kemarin dipindahin ke sini dan ada tempat untuk ngelihat keluar, guys. Tuh, kelihatan semua ya. Terus ada meja sama kursi, udah gua taruh ya. Sebenarnya gua pengen taruh ini loh, nih, taruh bed, tapi nggak bisa, guys. Nggak punya bahan loh, habis semua ya. Aku nggak punya pabrik. Untuk progres sekarang udah kayak gini ya, guys. Kita sudah mencapai 10,25 KTI. Jadi artinya kita akan lanjut lagi nih terraformingnya, kita lanjutkan. Nih, udah unlock nih, banyak banget, guys, yang baru. Ada drill baru, ada heater baru, dan ada ini ya, screen progress udah ke unlock. Sama nih, ada tangga ke atas nih. Aku nanti mau coba deh. Kita coba bikin interladder ya. Coba, guys. Nih, kotaknya banyak banget ya. Semoga gue ingat nih di mana iron. Bisa dinamain. Tuh, bisa dinamain ya. Nanti ketika kalian hover, kotaknya bakal ada tulisan tuh open namanya ya. Ini bisa diganti tuh. Ini aluminium, ini magnesium. Sama-sama, semuanya sama. Coba kita taruh di sini. Gimana bentuknya? Oh gitu, terus. Oh langsung kayak gitu, dipencet, guys. Nah ini, oh enggak, ini konektornya ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Pertama gua mau bikin heater yang baru nih. Kita bakal upgrade, ya kan? Gimana kalau kita hancurin semua, guys? Ya semua ya, hancurin semua ya. Sekarang kita bikin yang tier 2 nya tuh, heatnya 4,5. Ayo ambil dulu yuk bahan-bahannya. Titanium ada di tuh, kan udah mulai lupa kan. Titanium sama aluminium nih, aku cuma punya satu, tapi teman-teman cuma bisa bikin satu dong. Kasih ke sudut ya biar dapat dua ya. Tapi worth it sih teman-teman nih, ini menghasilkan 4,5 ya, 10 kali lipat dari yang kecil. Worth it banget walaupun bikinnya cuma satu. Next, kita bikin drill yang T2 nggak sih? Bikin yuk. Kita bikin yang dari T2 semua sekarang. Ambil semua aja lah, titaniumnya. Sama ini, guys, nanti kita masuk lagi yuk. Aku mau ini, mau cari lagi looting-lootingan. Oh, gede tuh, Yaudah, hancurin ya. 45 iron nih. Iron dan titanium. Tuh. 3. Masih bisa. 4. Jadi kita dapat 4. Selain pressure, guys, sekarang alat-alatnya mulai unik ya. Dia menghasilkan dua jenis nih, heat sama pressure. Ya udah, bagus berarti. Udah bener ya. Masuk dulu yuk, minum dulu yuk. Aku juga udah taruh makanan ya, nih di sini. Nih makanan di sini semua, guys. Tapi aku nggak punya air. Aku perlu mencari air atau crafting ya? Crafting aja. Nah. Kita minum, terus makan. Sekalian aja ya, sekalian aja kita makan. Ini dia, tuh. Karena kita kemarin nemu seed ya, guys. Kayaknya ya, untuk bikin makanan dari sini. Food grower. Jadi kayaknya aku harus prioritas ke situ deh. Kita harus bikin tempat untuk food grower. Sekarang kita cari nih, food grower di mana. Aku harus ngeliat satu-satu nih. Oh ini nih, kita perlu 12 PPT, guys. Jadi perlu memperbanyak oksigen. Dan ternyata udah unlock tuh T3 oksigen tank. Mending kita bikin dulu ininya. Iya nggak sih? Bikin yang ini, guys, nih. Oke, saatnya apa? Saatnya kita looting. Karena aku nggak punya aluminium. Kita looting ya, looting dulu ya. Dari sini harusnya ke kiri sih, ke kiri ya. Kayaknya belum kelar semua ada di kiri. Ah, ini baju nih. Baju kemarin ya, ya nggak sih? Ah betul-betul ini belum nih. Belum kita explore sampai ujung. Tuh ada terminal, ini apa sih?
Open fusion reactor. Guys, ini berapa ini? Jadi kita harus masukin sesuatu ya. Oke, kita ingat-ingat dulu. Ini ada kotak nih. Nih, dapat lagi nih microchip. Lumayan. Hancurin. Kita coba baca pesan. Cargo ship Sirella 4 tahun 2021. Pagi ini di hari ke-17 space travel menuju Stigmar, kapal ini katanya guys mengalami masalah pada hyperspace velocity, kecepatan hyperspace. Nggak tahu, nggak paham ya. Peralatan navigasinya menjadi gila dan kapalnya kehilangan tenaga. Seakan-akan ini dihisap oleh sesuatu dari luar gitu ya. Balik dulu guys. jangan balik. Oksigennya ada kok, ada satu kok. Aku lagi pengen baca nih. Kami akan mencoba untuk melakukan pendaratan darurat di planet yang belum ditemukan ini ya, maksudnya gitu. Dan ternyata ada badai yang sangat besar guys di planet ini. Mereka harap mereka bakal selamat. Tapi ternyata nggak selamat. Kayaknya ya. Itu ceritanya, cuma gitu doang ya. Jadi ada orang yang ternyata kapalnya kehilangan power. Mereka mendarat di sini. Dan akhirnya ada badai. Balik ke sana ya, kita menuju ke sini dulu yuk. Nggak ada buntu. Buntu guys. Oh udah semua cuy, berarti udah semua terlooting kah? Sebentar, kita balik dulu. Iya betul guys, udah semua nih. Nih kanan buntu. Coba-coba ya, bentar. Jangan-jangan ada jalan rahasia. Gak ada kan? Adanya ini doang nih. Ini bisa dihancurin katanya. Ya udah yuk, nggak bisa. Udah kelooting semua berarti. Kita nggak ada lagi yang bisa dilooting di dalam kapal ini. Oke, artinya kita kelarin quest yuk. Quest kita ini ya, nih bikin screen progress lagi. Aduh, nggak bisa guys. Oh bisa ini, sebentar. Ini kita hancurin. Nah, bisa gini kan? Nah, gini aja guys. Taruh di tengah yuk. Oke. Satunya apa tadi? Ini ya. Nah, kayak gitu. Tapi nggak rapi, sebentar. Karena kita udah mau rapi-rapi, kita harus bikinnya rapi juga ya. Susah banget guys. Tuh. Kalau gue lihat dari tengah, sebenarnya sudah rapi. Tapi nggak ada power. Astaga, nggak ada power. Bikin lagi ya, bikin ini. Bikin solar panel. Aku perlu cobalt 2 biji. Aduh, mana ya cobaltnya? Nah, ini nih cobaltnya. Bikin 4. Nggak ada silikon. Aduh. Ah, udah meteor lagi, guys. Sumber resource kita nih. Ini. Jadi aku cuma perlu silikon sih sebenarnya. Dapat 2. Perlu 3 ya, harusnya perlu 3. Coba gua lihat lagi. Udah cukup. Kita nggak usah terlalu jauh. Harusnya. Tuh udah nyala tuh. Aku mau lihat progres itu buat apa sih? Buat apa sih, guys? Ini kan untuk blueprint ya, blueprint. Ini untuk ngeliat energi, itu untuk ringkasannya. Nah ini stage sekarang, current stage. Oh gitu. Jadi memperlihatkan ketika kita mencapai 175.000 ya TI, kita bakal menjadi blue sky. Tuh, baru mau sampai 10% guys. Masih cukup lama. Oke, apa nih yang bisa kita lakukan sambil menunggu? Unlock ini, unlock chipnya dulu. Eh, bukan di situ, sorry. Di sini ya. Siapa tahu kita dapat teknologi baru. Tuh, dapat teknologi baru. T2 Agility Boost. Mending kita bikin-bikin yang kayak gitu dulu, guys. Nah, yang kayak gini nih, 30% ya speednya. Super alloy kita nggak punya, jadi nggak bisa, guys. Mining speed nggak punya juga, kita nggak punya aluminium. Ini juga nggak bisa. Ternyata kita nggak bisa semua, guys. Kompas juga nggak bisa. Nggak ada aluminium. BTW dapatnya dari mana ya? Bisa dalam sana nggak ada lagi. Oh, itu ada satu lagi tuh. Coba yuk. Bisakah kita looting?
New blueprint, leaping compartment glass. Ada kaca ya? Gak bisa kayaknya guys. Communication antena tuh ada unlock baru lagi tuh. Udah mulai banyak ya. Tuh udah 3 tuh. Gak ada guys. Wih ada kotak, ada kotak. Nah ini apa? Super alloy guys. Kita menemukan golden seed 600 teman-teman. Kocaknya. Oh kalau dihancurin jadi golden alloy juga. Beruntung banget ya. Coba looting-looting lagi. Kayaknya itu kotak-kotak yang tersembunyi gitu ya. Kita beruntung banget nih. Dapat satu kotak bagus. 600 loh. 600% guys. Bayangkan. Coba-coba kita ganti yuk. Cepet banget ini nanti progres kita ini. Masuk ya, masuk ya. Kita ganti. Eh ini jangan. Ini bagus nih. Ini aja nih kita ganti nih. Nah berapa tuh? Gak kelihatan. 1,2. 1,2 ini 1,8. Loh. Oh 7,2. Sorry 7,2. 7,2 guys. Taruh lagi ya. Kita udah punya. Nah pas banget. Ada tambahan kita punya super alloy ini 2 biji. Mau dibikinkan yang mana guys? Eh iya bentar. Kita bikin yang mana? Yang penting ya. Yang penting. Jadi kita udah bisa nih bikin T2 agility ya. Oke. Kalau gitu kita bikin ini sama oksigen tank. Bisa nggak? Tapi BTW di sini aku perlu ini dulu guys. Mencari titanium. Kayaknya aku bakal balik ke kapal dulu guys. Mengambil makanan. Karena kenapa? Ternyata di base itu nggak ada lagi makanan loh. Kalau nggak salah ya, gua ada makanan di sini. Nah, ini dia. Eh, bukan makanan ini, bibit. Bibit guys, ini makan aja, ambil. Wah parah ini, kelaparan kita guys. Tuh, aku nggak punya makanan. Nyari kotak yuk. Kemarin tuh ada kotak kan di sini. Udah gua ambil ya. Kayaknya makanannya dari kotak nih. Selagi kita menunggu food grower guys. Mati lagi ini, fix mati nih. Cari dulu ya, cari dulu ya. Ah itu tuh kotak, tuh kotak. Ada kotak, ada kotak. Ternyata banyak kotak tersebar gitu guys. Yes, dapat. Dah, udah gue makan ya. Jauh-jauh cuma mau ngambil makanan doang. Coba kita cari lagi. Sambil ini loh, aku mau cari aluminium di mana? Di mana guys aluminium? Ini iron, titanium gitu-gitu ya. Dan gua mau ekspor ke sana, guys. Tapi jauh banget loh. Duh, balik dulu yuk. Wih, food grower-nya. Food grower-nya udah bisa, guys. Fix, balik kita ya. Pas banget loh. Food grower-nya ke unlock. Sampai juga. Tadi kita mau ngapa, guys? Ini nih, pertama ini ya. Bikin yang ini dulu nih, butuh 2 pabrik. Tenang, tenang. Masih ada kok pabrik. Gua taruh di sini kah? Tuh, ada 2 ya. Ada 2. Ini gua jatuhin dulu. Sorry. Kita bikin yang penting-penting dulu ya. Nambah 30 movement speed. Worth it sih. Tuh. Sudah otomatis kepake guys. Next, kita bikin tangki ini. Nah, nambah 80 ya kapasitasnya. Sekarang guys, kita bakal bikin food grower nih. Mumpung kita punya aluminium ya, 1. Langsung aja nih. Eh ditaruh di mana ya? Bikin di atas kah? Bikin di atas di sini guys. Boleh ya, boleh ya. Iron, iron, titanium. Ambil lagi tuh iron, iron. Pasti nggak ada titanium ini. Nggak ada guys. Ambil dulu ya. Bentar, bentar. Gua ambil dulu. Semoga banyak di sana. Oh bisa, bisa gitu. Lah gimana masuknya? Bentar, bentar. Coba. Oh gitu. Gitu guys. Oke oke. Boleh ya taruh 1 ya. Ah nggak bisa. Oh bisa bisa. Puter yuk. Nah ini food growernya minus 15 guys. Grownya 30%. Speednya 0,6. Masukin coba. Kita nanam terong ya. Oh itu tuh. Hihi, lucu banget. Dan ternyata guys ini ada kemungkinan ini ya bibitnya nih. Tapi kalau untuk bibit terong 100% ya, 100% balik lagi ya. Jadi kita unlimited food nih. Ya, tadi dibilang apa? Energi ya, kita nggak punya energi ya. Kurang 3 kW ya, 2,5 kW nih.
Yuk bikin lagi. Aku harus bikin lagi nih solar panel. Sementara gua tambah satu dulu ya. Cuma ketemu satu loh. Gak apa-apa, yang penting itu harusnya udah nyala guys. Berapa lama ya ininya ya? 31%. Oke, ini kayaknya bakal lama guys. Gimana kalau gini guys? Gua bakal coba explore sampai ujung ya, sambil ngumpulin barang. Oh ya, ini ditaruh dulu. Ditaruh dulu ya. Ditaruh semua nih, silikon, magnesium. Ini magnesium nih. Udah penuh kayaknya magnesium ini ya. Magnesium ini tuh paling mudah dicari. Sampai kepenuhan guys. Silikon nih yang agak sulit nih. Terus iridium nih di sini. Guys, bawa aja ya kalau mau bikin ini ya. Uranium tuh taruh mana? Sini aja kali ya. Di super alloy nih ada satu. Jadi, aku udah nyiapin water bottle satu. Nanti di jalan, nggak bisa crafting. Nggak bisa crafting, guys. Aku mau ambil ini, kobalt. Kita bakal bikin ini ya. Oksigen kapsul, dah. Let's go, kita bakal mencari item-item di sana ya. Kira-kira bisa nggak kita ke sana ya? Oh iya, aku perlu taruh ini sih. Kita taruh ini ya. Beruntungnya di sini banyak guys item-itemnya. Cuman kita nggak punya makanan ya. Mati nih pasti. Nggak apa-apa, mati gara-gara makanan ya. Kalau minuman masih aman. Lanjut. Ada kotak guys, ada kotak. Aman ini, ada kotak nih. Makanan yuk. Hehe, satu ya. Lumayan cuy. Dapat makanan ya. Ini ambil aja. Kita lanjut guys. Lumayan nih. Kayaknya ketika kita pulang nanti itu udah tumbuh. Semoga ya, semoga udah tumbuh. Aku pengen lihat nih di sini ada apa nih. Kayaknya item-item yang nggak kita temukan di situ di tempat lain. Bisa jadi sih. Di sini nggak ada map juga ya. Gua tekan M nggak muncul. Nggak ada mapnya guys. Ini titanium. Ini masih sama ya itemnya. Tuh, ada pasak-pasak. Nah, apa itu? Kita lihat dulu. Ada lagi. Ada lagi, guys. Tuh, ada kayak benteng, bunker. Ini solar panel, kan? Ah, betul, tuh. Astaga, ya udah gini aja, ya. Daripada solar panelnya tadi sia-sia, mending kita taruh, kan? Ini connect semua, kan? Harusnya iya, ya. Harusnya connect, gitu. Kocak juga ya game ini, dimanapun berada kita bisa taruh. Ah tuh aluminium tuh, itu yang penting. Ntar guys, gua taruh dulu ya. Ih nggak bisa, nggak lurus ini. Kita nggak punya foundationnya jadi nggak bisa. Ya gimana ke situ, ada kotak loh guys. Hancurin. Eh nggak bisa coy, gimana sini? Oh ya ya oke. Nggak bisa juga, tetap aja nggak bisa. Oh, dari atas. Nah, bisa. Iridium. Ada lagi nih, bibit bagus. Makanan lagi. Udah aman ini. Aman, guys. Kita ambil yang penting-penting ya. Magnesium nih, buang aja nih. Aluminium. Oke, itu yang penting ya. Ternyata bisa dari situ ya. Guys, kita cek dulu. Aku perlu aluminium sih. Oksigen level low. Lah iya. Sementara kita pakai ini dulu. Bikin lagi ya, bikin lagi. Titanium satu. Nah ini. Udah aman ya. Chip lagi, mantap. Pokoknya yang kecil-kecil ini pasti chip ya. Solar panel. Oke. Aduh, kepenuhan lagi. Taruh aja lagi ya, solar panel ya. Nah, taruh di situ. Ada lagi, guys. Chip. Nul nasid. Yang ini 300%. 200%. Wah, bagus semua nih. Aduh, buangnya mana ya? Sebentar, sorting dulu. Ini kenapa nggak gua taruh tadi ya? Golden effigy. Ini apa? Dekorasi kayaknya. Makan aja satu, ini ambil dua biji. Aluminium ya, aluminium. Es nggak usah. Ini ada squash juga nih, squash sheet.
magnesium. Tuh, lumayan nih, dapat 4 aluminium. Iya nih, kayaknya kita perlu mencari di dalam kotak-kotak ya, guys. Tuh ada lagi satu di situ. Tapi gimana kalau kita pulang, guys? Gimana kalau kita pulang aja dulu? Soalnya udah lumayan banyak ya. Let's go. Kita pulang yuk. Guys, kita kan jauh banget ya. Dari sana ke sini, mending kita bikin base satu lagi nanti di situ. Oke, kalau gitu saatnya kita memperbanyak food grower. Di sini bisa 6 nih kayaknya nih. Bisa 6, guys. Ini ada squash. 100%. Satu lagi masih bisa. Ternyata listriknya padam. Dan gua cek, guys, nih kita udah bisa nih T2, tapi dia menggunakan aluminium. Jangan ya, aluminium tuh susah nih untuk sementara ya. Eh, kok naik? Susah, guys. Pakai yang biasa dulu deh. Kita menggunakan yang biasa dulu aja. Ini taruhnya di mana, guys? Bentar. Kalau gua taruh di sini mepet banget. Nih, coba ya taruh sini ya. Mepet banget. Ngaruh nggak sih? Wah, ini enaknya dipepetin aja ya. Semuanya ditaruh di situ tuh bisa dapat 3. Iya nih, bisa dapat 3, guys. Coba ya, coba ya, coba ya. Diskontrak dulu. Kita coba kayak gini nih, coba kayak gini. Nah, bisa banyak ini. Gitu aja lah ya. Hemat tempat. Hemat tempat, guys. Walaupun tidak realistik ya. Bodo amat ya. Kita bikin mepet-mepet aja nih. Tuh. Ini yang ketiga. Jadi 4 lah ya, maksimal 4 ya. Maksimal 4. Tapi aku nggak punya iron. Oke, kalau gitu nanti ekspedisi kita akan ke sana, guys. Ini kita tinggalin sementara waktu. Tinggalin aja dulu. Kita ambil barang-barang yang penting. Kita bakal bikin base satu lagi di sana. Ambil apa ya? Iridium kali ya. Berapa iridium? Oke, chipnya jangan lupa di decode dulu. Mining speednya. Recycling machine. Nah, yang baru lagi nih. Recycling machine itu di mana? Gak ada di sini, guys. Recycling machine, guys. Di sini kah? Oh, di sini. Super alloy 3 biji. Kok cuma punya satu loh. Tuh, cuma satu tuh. Ini taruh aja ya. Oh, ini bisa ditaruh ternyata. Coba yuk. Di mana tadi? Right click katanya. Oh, dekorasi. Nah, roket ya. Dan akhirnya, guys, tumbuh dia. Terus mana ininya? Caranya gimana? Panennya gimana? Pencet apa, guys? Panennya, guys. Oh, ininya dipencet. Gitu, dapatnya berapa? Dapatnya 1. Ini ngisi darah, guys. 25 katanya ya. Walah, cuma gitu doang. Guys, kita kayaknya perlu banyak ini. Oke, yang ini kita biarin aja. Kayaknya cukup deh dengan satu ini. Gua bawa bibit ini ya, karena kita bakal bikin satu base lagi ya. Ini perlu nggak dibawa ya? Bawa satu coba ya. Tinggal bikin air nih, bikin air satu. Bikin air satu. Oksigen kapsul. Nanti kita bikin di jalan aja. Let's go, let's go. Guys, ekspedisi kedua. Jadi sekarang kita bikin base di sana yuk. Nanti kalau mau terraforming, terraformingnya di sana aja, teman-teman. Oke, oke. Kita nggak bisa di satu tempat deh kayaknya. Karena terlalu lama bolak-baliknya. Udah sampai, teman-teman. Sekarang tinggal kita cari tempat yang cukup tinggi. Wah, di sana. Wah, ini apa ini, guys? Ada iridium. Oke, oh, di sini nih tambangnya nih. Ini apa? Meleleh. Oke, itu bakal ke unlock kalau kita udah ini ya. Kayaknya paling bener nih, kita harus bikin banyak heater, guys. Jadi, berarti udah bener nih, kita bakal bikin base di sini. Ngapain ya gua bawa iridium ya? Tapi nggak ada tempat yang tinggi, guys. Apa mau ini? Itu aja tuh. Ini kita bikin. Kita tumpuk-tumpukin ya. Kita tumpuk-tumpukin.
Iya, nggak ada ini ya tempat yang cukup tinggi ya. Ya udah yuk, bikin di sini aja nih. Bisa nih. Ke sana, ke situ nanti. Kita coba ya, guys. Nah, itu dia. Satu lagi yuk. Aduh, susah. Harus dikasih ini dulu kali ya. Kasih tangga dulu. Let's go. Satu lagi. Bisa connect nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa connect gitu. Gimana ya? Gini jadinya, guys. Kok nggak bisa connect gitu ya? Ya udah di sini dulu. Dua lantai dulu. Dua lantai dulu. Kita bakal bikin satu di situ. Lu banyak iron ini. Beruntungnya di sini banyak iron. Satu lagi ya. Di lantai satunya juga ya. Oh, nggak bisa. Di sini nggak bisa, guys. Nabrak. Nabrak katanya. Nah, paling gini sih. Tuh. Tangganya mungkin nggak apa-apa ya di sini. Pertama, kita bikin crafting station. Itu crafting stationnya. Guys, ini udah kanlog yang 3 loh. Fidget tube yang 3. Oksigennya 13 per detik loh. 13 per detik. Ini worth it banget nih kalau kita bikin ini. Bikinlah, bikin satu lah. Kok perlu satu silikon? Nah, ini silikon nih. Lantai 2 nanti makanan ya. Eh, kok nggak bisa? Guys, nggak bisa, guys. Harus di luar kah? Oh, yang ini harus di luar, guys. Untung aku bawa satu. Nah, itu dia. Lumayan banget. Oke, kita lanjut. Sekarang makanannya. Jadi nanti kita ini ya, di sini ada makanan, di base utama ada makanan, jadi enak, guys. Nah, lo listriknya udah padam lagi, guys. Tenang, tenang. Kita bakal tambah lagi. Di sini aja ya. Mungkin gua bakal rapiin ya. Kita rapiin yuk, rapiin yuk. Kita rapiin dulu nih solar panelnya, jangan kayak gitu. Taruh di mana nih? Di atas ini bisa kan harusnya? Nah, menarik nih ini. Sebentar, sebentar, naik. Terus aku taruh tangga lagi. Kocak base yang ini ya jadinya. Nah, guys, kita bikin kocak base-nya. Apa mau bikin yang ini? Eh, janganlah ya, habis bahannya nanti. Nih, taruh aja di sini. Cuma bisa dua, guys. Dua baris. Ambil lagi. Tadi kayaknya ada lagi ya yang kita bikin. Di mana ya? Mana sih? Ah, ini nih, duanya di sini ternyata. Masih cukup ke spaceku? Cukup. Aman, teman-teman. BTW, guys, aku udah unlock locker storage. Wah, ini kapasitasnya kayaknya lebih ini ya. Lebih besar. Coba kita taruh. Ini dia yang perlu kita bikin, guys. Jadi kotak-kotak di base utama tuh bisa jadi satu ini container. Jadi masukin semua ya. Nah, kayak gitu. Ini bikin air dulu, bikin air 2 biji. Coba kita cek, udah tumbuh kah? Udah nyala ya, udah 35%. Yuk lanjut, guys, gua pengen ini lagi explore ya. Kita bakal cari item-item baru nih. Terutama aluminium. Aluminium, guys. Wow, area baru, guys. Batunya jadi warna hijau loh. Kalau malam ada kotak. Ini dia, bagus banget nih. Makanan bisa dimakan ya. Air masih banyak. Ambil kotaknya. Ada kapal lagi. Kapal lagi, guys. Oke, akhirnya. Guys, aku udah menemukan lokasi aluminium ada di sini nih. Yang bisa ditambang ya. Eh, cuma satu doang loh. Nanti dulu deh, kita cek dulu kapal ini ada apa. Nah, ini nih. Ini apa nih? Oh, ban. Bannya. Bisa dibuka nggak? Nggak bisa dibuka. Nggak bisa masuk juga nih. Coba manjat. Semoga bisa. Oke, bisa. Gua kira ini kaca tadi.
banyak kotak guys. Mantap nggak nih? Oksigen, oksigen guys. Lah kocak mati nih. Fix mati ini, gua nggak bawa alat untuk bikin oksigen. Kita bakal respawn jauh banget ini guys. Nah, kita balik di mana ini? Oh, jadi baliknya nggak di base yang awal sana guys. Aman dong, nggak apa-apa ya kita mati-mati terus ya. Tapi agak susah ya, karena kotaknya ya. Yang penting itu kotaknya. Item-item kita jatuh. Yuk, ambil lagi yuk. Jadi ada baiknya kita bikin satu lagi ya, satu rumah lagi di sini. Nah, kan banyak aluminium guys. Bisa ini kita upgrade ke tier yang atas semua ya. Karena di sini banyak aluminium. Aku mau cari iron susah banget di sini. Nah, ini nih. Udah dapat kotaknya. Tuh kotaknya, tinggal pintu-pintu. Iron, titanium, silikon. Ambil di dalam situ aja kali ya, semoga ada ya. Semoga di dalam sini ada iron, titanium, silikon. Ini titanium. Yuk, ada yuk. Super alloy. Iron. Sisa silikon. Aduh, sisa silikon. Sisa silikon, guys. Cari dulu yuk, cari dulu. Masa mati lagi? Kocak ini kalau mati lagi. Oke, udah dapet guys. Nyaris ini, ini kayaknya nyaris banget nih. Bisa ya, bisa ya. Cepet, cepet guys. Nah, itu dia. Oke, ini bakal jadi base ketiga nih. Base aluminium. Dan di daerah sini, kayaknya kita bakal bikin solar panel yang T2. Atau bikin heater T2. Pokoknya bikin yang T2 semua ya. Karena aluminium udah ini kayaknya guys. Udah bisa dibilang unlimited. Bener nih, lihat nih. Kobaltnya banyak banget ya. Ini nih yang kita perlukan untuk bikin T2 solar panel. Eh, ngapain ngambil dari bawah ya? Kita looting kotaknya aja. Mending ini aja nih, di-looting semua nih. Ambil chipnya. Kita ambil chipnya dulu ya. Aku udah dapat 3 chip ya. Lumayan loh 3 chip. Ini crafting stationnya. Nah, udah punya locker nih, enak nih. Taruh semua aja. Lihat teman-teman, ada bangunan yang unik lagi tuh, batu-batu pilar ya. Balik dulu yuk. Eh, apa ini? Kita ketemu lagi guys. Apalah dekorasi terus dikasih uranium. Wah banyak banget. Sebentar, ini dekat nggak sih? Beruntung nih, udah dapet 2 nih. 2 golden. Oh deket cuy, gue tadi muter loh. Kalau main banyak ya. Aku mau bikin solar panel sekarang. Kita bakal bikin beberapa tier 2 guys. Aluminium ya, banyak kok di situ. Sementara taruh aja dulu. Tuh, 1. Ini 2 nih, 2 nih. Nah, ada 2 guys. Harusnya kita udah berlebih banyak banget sih ini. Coba kita lihat. 45. Dan 45, kita akan bangun yang canggih-canggih ya. Terutama heater. Kita bakal bikin heater. Guys, nggak apa-apa ya nyebar-nyebar ininya. Heater kedua kita. Sekalian kali ya gua taruh ini ya. Aduh guys, perlu iron. Aku nggak punya iron. Kita bakal cari iron dulu ya. Di daerah sini susah loh nyari iron. Banyaknya aluminium guys. Jadi kayaknya ya tiap area ada resource yang unik. Banyak aluminium tapi nggak ada iron. Tuh nggak ketemu iron tuh. Aluminium semua ya. Nah kotak-kotak, ada kotak. Nggak ada kan? Di kotaknya. Ah ini hancurin ya. Bener ya, dihancurin kotaknya ya. Oh iya, betul-betul. Silikon. Tuh ya, cukup jarang ya iron. Dah, udah cukup, udah cukup. Kita taruh satu lagi. Coba, lihat dulu. Tuh, udah lumayan ya. Oksigennya sudah 20. Hitnya sudah segitu. Kayaknya yang paling lama ini hit ya. Satu lagi ya. Blueprint.
kira-kira apa yang bakal kalok? Crafting Station Advance, masih lama ya. Nih, heater 3 udah mau kanlok. T3 drill juga, teman-teman. Dan yang paling bagus, guys, ada nuclear reactor. Kita perlu 60 mikro PA ya. Pressure berarti, guys, kita perlu perbanyak ini ya, drilling. Ya udah, berarti next drillnya. Di sini juga bakal ada drill. 2 3 Udah makin jauh, guys. Gua explore tuh. Airnya nggak ada lagi di area situ. Makin jauh nih. Jadi harus ke tanah-tanah lapang kayak gini nih. Banyak nih airnya. Di sana itu khusus ini ya, khusus aluminium. Cari airan aja, cari airan. Kita cari airan aja. Banyak-banyaknya ya. Sama titanium, bener. Yehey, T3 drill, guys. Mau langsung diganti? Kita lihat ya nanti. Nah, bisa nih, bisa, guys. Kita langsung ganti ya. Kita ganti langsung aja lah. Buruan, masuk dulu. Harusnya kalau kita mati di sini bakal respawn di sini kan? Iya sih kayaknya. Jadi harusnya aman, guys. Aku mau bikin langsung yang ini ya. Bikin yang level 3. Ini dia, guys. Tuh, makin gede ukurannya. Sebentar, kita bandingkan dulu. Ini 0,25 hit, 17 pressure. Fix. Kalian akan menghilang semua, T2. Yuk, satu lagi yuk. Tuh, teman-teman. Powernya langsung low. Bentar. Bisa ini. Ambil cobalt, ambil silikon. Kita belum bisa bikin nuklir. Jadi tuh. Nyala semua ya. Kita masih punya 18,75. Tambah heater aja kali ya. Ya udah deh, heater lagi satu bisa ini. Nah, bisa tuh, guys. Di sini aja ya sementara ya. Kita mepet-mepetin. Tuh, udah dua. Untuk antisipasi, aku bakal tambah lagi juga ya solar panelnya. Baru ini kita mulai nambang aluminium, guys. Udah habis belum sih dalam sini? Kayaknya masih ada satu deh. Satu kotak yang belum kosong ya. Nah, udah kosong semua. Ini bisa dibuka nggak sih? Nggak bisa dibuka. Nih, 4 dulu untuk antisipasi ya. Sekarang kita udah bisa bikin ini, guys. Recycling machine. Bikin yuk. Udah punya 3 kan? 2 ya. Tapi ada loh di base utama. Wah, parah, jauh banget kalau mau pulang, guys. Aduh, ini aja kita unlock ya. Daripada pulang jauh banget. Decode. T3 mining speed. Living compartment corner, dekorasi ya. Ada satelit. Untuk apa itu satelit? Screen mapping, guys. Ini dia yang penting, nunjukin peta area sekitar. Nanti kita coba ya. Tuh, T3 heater. Dan termasuk ini nanti bakal kita coba. Sementara sampai di sini dulu ya untuk gameplay di Planet Crafter. Kita udah eksplorasi cukup jauh ya, guys. Ada 2 base di sana, 1 tempat khusus nanam. Dan di sini nih, bagusnya dipindahin ke sini aja ya base tadi. Gak apa-apa, kita biarin aja. Nanti kita lanjut lagi di next video, guys. Sampai ketemu.